بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مباركا عليه. كما يحب ربنا ويرضاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat khususnya jemaah masjid as-sunnah di Ampana Sulawesi Tengah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Ketahuilah Di antara prinsip penting Di dalam akidah Islam Di dalam keimanan seorang hamba Adalah Adalah mencintai Allah dan mencintai rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mencintai agama Islam. Ini termasuk prinsip keimanan yang paling mendasar. Cinta kepada Allah subhanahu wa taala, cinta kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan cinta terhadap ajaran-ajaran beliau atau agama Islam, dan harus lebih kita dahulukan, itu semua daripada cinta kita kepada siapapun atau kepada apapun juga, sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي لَقَوْمَ <الْفَاسِكِينَ> Katakan, Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau pasangan kalian, dan karib kerabat kalian, dan harta-harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah yang kalian senangi itu yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hukumannya dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Perhatikanlah jemaah sekalian, ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman keras terhadap orang-orang yang lebih mencintai manusia dan kesenangan dunia daripada Allah atau Rasulnya Wasallam atau agamanya. Amal-amal soleh, ajaran-ajaran agamanya. Apa ancamannya? Dua. Yang pertama, hukuman azab kepada fisik. Kepada badan, kepada anggota tubuh. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi Tunggulah kata Allah. Sampai Allah mendatangkan hukuman azabnya. Kemudian yang kedua, wallahu la yahdil fasikin. hukuman yang sangat berbahaya. Kata Allah dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Dan itu adalah azab yang menimpa hati manusia. Allah tutup hati mereka sehingga tidak bisa memahami dan menerima hidayah ini bagian dari azab. Kenapa mereka ditimpa azab itu? Karena mereka lebih mencintai makhluk, lebih mencintai manusia, dan kesenangan dunia mereka daripada Allah, dan daripada rasulnya Muhammad SAW, dan ajaran-ajaran beliau atau agama Islam. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini mengingatkan kita. Cinta kepada Allah termasuk ibadah. Begitu pula cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Dan cinta kepada agama Islam, cinta kepada ajaran-ajaran Islam adalah termasuk ibadah. Subhanallah. Kita belum amalkan baru kita cinta kepada agama Islam. Baru kita cinta kepada amal-amal kebaikan yang Allah cintai, maka kita sudah dapat pahala. Karena itu, ibadah dan harus lebih kita cintai daripada apapun atau siapapun. Kalau tidak, Allah memberi ancaman keras di dalam ayat yang mulia ini. Maka cinta kepada Allah adalah ibadah. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan cinta? Yaitu, kita mencintai Allah, disertai pengagungan kepadanya, dan ketundukan secara mutlak terhadap ketentuan-ketentuannya, baik ketentuan syariat maupun ketentuan takdir. Inilah jemaat sekalian, cinta ibadah, kita cinta kepada Allah. Disertai pengagungan kepadanya, maka kita hina di hadapannya dan kita tunduk secara mutlak kepadanya. Terhadap seluruh ketentuannya, tidak boleh ada kita tentang sedikit pun, baik ketentuan takdir maupun ketentuan syariat. Maka cinta seperti ini adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, sebagaimana Allah ingatkan tentang salah satu bentuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu adalah menduakan Allah dalam cinta sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165 wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu makhluk mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana caranya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Kemudian Allah tegaskan, Walladzina amanu asyaddu lillah. Adapun orang-orang yang beriman, lebih kuat cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta kepada Allah termasuk ibadah. Dan jemaah sekalian juga termasuk ibadah yang sangat agung, yang merupakan konsekuensi cinta kita kepada Allah adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai, apa yang Allah cintai, amal-amal soleh, tauhid, sunnah, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, haji, dan umroh berzakat, dan semua amal soleh maka kita pun cinta kepada amal-amal soleh. Siapa yang Allah cintai? Orang-orang yang beriman. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang paling Allah cintai. Karena mereka yang paling kuat iman dan takwanya sehingga termasuk konsekuensi iman kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah adalah mencintai para nabi dan rasul alaihi wassalam terutama nabi kita yang mulia yang paling Allah cintai kita pun harus lebih mencintai beliau daripada siapapun yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketahuilah jemaah sekalian ketika dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dengan itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dengan itu akan menggapai kesempurnaan iman. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita mencintai Nabi SAW, Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Sebagaimana dalam hadis yang diruwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in tidaklah beriman salah seorang dari kalian maksudnya tidak sempurna imannya sampai aku yang lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri Daripada anaknya sendiri dan dari seluruh manusia, dalam riwayat yang lain juga dari seluruh harta benda. Maka jemaah sekalian, inilah penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan sempurna iman seseorang kecuali kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah cinta kita kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada apapun juga atau siapapun juga bahkan harus melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita dan kepada semua orang yang kita cintai. Dan kepada seluruh kesenangan dunia yang kita senangi. Harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada apapun, bahkan dari diri kita sendiri sudah merupakan tabiat manusia mencintai dirinya sendiri menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri menginginkan agar dirinya sendiri terhindar dari kemudaratan maka jemaah sekalian ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak kita cintai daripada diri kita sendiri sampai-sampai dalam riwayat Al Bukhari Suatu hari, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Ini kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Perhatikan apa jawaban Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak wahai Umar Walladhi nafsi biyadih Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Hatta aku na'habba ilaika Kami nafsi Kamu belumlah beriman Atau belum sempurna imanmu Sampai aku lebih Engkau cintai daripada dirimu sendiri Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Belum wahai Umar belum cukup. Belum sempurna imanmu. Belum sempurna ibadahmu. Belum benar ibadahmu. Kalau kamu masih lebih cinta kepada dirimu sendiri daripada aku. Maka, perhatikan apa jawaban Umar. Ini jawaban orang yang beriman. فَإِنَّهُ الْآنِ وَاللَّهِ anta أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِهِ Sesungguhnya. Sekarang ya Rasulullah demi Allah sungguh engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al an ya Umar sekarang wahai Umar baru benar ibadahmu baru sempurna imanmu. Subhanallah jemaah sekalian ini teladan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka tahu bahwa mereka harus lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun bahwa itu adalah ibadah kepada Allah bahwa itu adalah kesempurnaan iman maka mereka pun langsung mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun dan di surat al-ahzab ayat ke-6 Allah azza wa jalla juga mengingatkan annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Inilah jemaah sekalian penegasan dari Allah untuk para hamba dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari, Nabi SAW Alaihi Wasallam menegaskan, "Mamin mu'min illa wa ana nasbihi fid dunya wal akhirah. Tidaklah ada seorang mu'min kecuali aku lebih utama baginya di dunia dan di akhirat." Dalam riwayat Muslim ana aula bikulli mu'min min nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, aku yang lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya sendiri. Jadi jemaah sekalian, inilah seharusnya sifat orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengutamakan beliau termasuk dalam hal kecintaan. Daripada siapapun atau apapun bahkan dari dirinya sendiri atau orang tuanya atau anaknya sendiri atau siapapun yang paling dia cintai. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa Allah menetapkan seperti itu? Paling tidak karena ada dua sebab. Karena ada dua sebab mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai daripada siapapun. Sebab yang pertama adalah. Karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab beliau adalah orang yang paling beriman dan bertakwa, yang sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau adalah orang yang paling Allah cintai. Oleh karena itu, kita sebagai hamba. Konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan cinta kita kepadanya, maka kita pun harus mencintai dan lebih mencintai siapa yang Allah cintai. Begitu pula siapa yang lebih Allah cintai, maka inilah yang disebut cinta karena Allah: mencintai amal soleh, karena Allah cinta amal soleh; mencintai orang soleh, karena Allah cinta orang soleh. Kita cinta kepada seseorang karena keimanan dan ketakwaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iman dan takwanya yang paling tinggi kalau begitu. Beliau yang harus lebih kita cintai karena Allah. Dan perhatikan jemaah sekalian, ini prinsip penting dalam agama. Kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata karena zat beliau, diri beliau tidak tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau kemudian ada orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melampaui batas sehingga kemudian malah menyembah beliau, menyamakan beliau dengan Allah, bahkan lebih meninggikan beliau daripada Allah. Ini aneh sekali. Justru cinta kita kepada beliau untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita kuatkan keimanan kita kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Awsaqu ural al iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah adalah mencintai semua yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman. Dan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman tersebut, atau amal-amal soleh, Allah lebih mencintai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka kita pun lebih mencintai beliau daripada apapun. Sedangkan yang dimaksud benci karena Allah adalah membenci apa yang Allah benci, apa yang Allah benci, orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya, durhaka kepadanya, yang melakukan kekafiran dan kesyirikan kita benci kepada mereka dan amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Yeah. Ini yang disebut cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang pertama. Sebab yang pertama. Kita harus lebih mencintai Nabi SAW untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. yaitu cinta karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua jemaah sekalian. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih kita cintai daripada apapun atau siapapun? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sayang kepada kita, paling baik kepada kita, dan paling besar jasanya bagi kita. Dialah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sifatkan diri beliau dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yaitu seorang manusia sangat berat dia rasakan penderitaan kalian sangat menginginkan keimanan bagi kalian dan dia lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Inilah jemaah sekalian, ayat yang menjelaskan kepada kita tentang manusia yang paling sayang kepada kita, yang paling baik kepada kita, yang paling besar jasanya kepada kita. Yaitu Nabi Muhammad SAW, apa buktinya beliau yang paling sayang kepada kita? Apa kebaikan beliau yang terbesar untuk kita? Apa jasa beliau menunjuki kita jalan kebenaran, mengajak kita beriman kepada Allah, dan kufur kepada Togut, kepada semua yang disembah selain Allah, mengajak kita mengikuti agama yang Allah ridhoi dan menyelamatkan kita dari penyimpangan serta kesesatan di dunia. Maka, dengan mengikuti beliau, kita pun selamat dari azab Allah yang sangat pedih dan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki di dunia adalah hidayah, dan kenikmatan yang hakiki di akhirat adalah masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Inilah jasa beliau terbesar kepada kita semuanya, melebihi jasa siapapun, melebihi kebaikan siapapun oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai daripada siapapun. Kenapa kita cinta orang tua kita? Karena mereka sangat baik kepada kita. Kenapa kita cinta kepada pasangan kita, anak-anak kita? Karena mereka suka berbuat baik kepada kita. Karena mereka juga sayang kepada kita. Maka jemaah sekalian kalau begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus lebih kita cintai karena beliau yang paling sayang kepada kita. Karena beliau yang paling besar jasanya untuk kita. Yang paling besar kebaikannya bagi kita. Kalau begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih kita cintai daripada siapapun. Baik, inilah jemaah sekalian. Dua alasan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih kita cintai daripada siapapun atau apapun juga. Kemudian, jemaah sekalian, pembahasan berikutnya: apa keutamaan yang akan kita dapatkan? Kalau kita jadikan Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW, sebagai orang yang paling kita cintai, minimalnya ada dua keutamaan yang sangat besar yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah dengannya kita menggapai manisnya iman. Apa itu manisnya iman? kata Imam An-Nawi rahimahullahu ta'ala, istilzadhu ta'at, wa tahammulul din, wa ala Kata beliau rahimahullah, manisnya iman itu mencakup tiga perkara. Yang pertama, lezatnya ketaatan atau nikmatnya ibadah. Seseorang itu akan menggapai nikmatnya ibadah, lezatnya melakukan amal ketaatan. Kalau dia punya kecintaan kepada Allah dan rasulnya melebihi apapun, dan juga cinta karena Allah dan benci karena Allah, jadi jemaah sekalian, kalau kita masih merasa ibadah ini tidak nikmat, bahkan kita rasa ini beban. Memberatkan hidup kita. Maka ketahuilah kita belum dapatkan manisnya iman. Di antara yang perlu kita koreksi adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula kebencian kita karena Allah. Sudah kita amalkan atau tidak? Baik ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata beliau, din. Orang yang telah menggapai manisnya iman, dia sanggup. Menanggung beban-beban yang berat dalam mengamalkan agama, dia bisa menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Betapa banyak manusia, dia ingin taat kepada Allah, baru diuji sedikit, dia sudah kendor, dia sudah melemah. Baru diuji sedikit, dia sudah melemah karena dia belum menggapai manisnya keimanan. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga wa itharu ala a'radid dunya orang yang telah menggapai manisnya iman dia lebih mementingkan ridho Allah daripada kesenangan-kesenangan dunia betapa banyak orang sulit meninggalkan maksiat apalagi kalau dia mendapatkan keuntungan dunia yang melimpah dalam perbuatan maksiatnya sulit dia tinggalkan karena dia belum merasakan manisnya iman. Walaupun dia punya keimanan, dia masih muslim. Tapi dia belum merasakan manisnya iman. Maka jemaah sekalian, ini tiga hal. Yang tercakup dalam makna manisnya iman. Bagaimana cara menggapainya? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatsun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman ada tiga perkara barang siapa memilikinya dia akan menggapai manisnya iman yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma hendaklah Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, an yakraha an yauda ila al-kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Hendaklah dia benci untuk kembali melakukan dosa kekafiran setelah Allah memberikan hidayah kepadanya sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari, wa an ahabba ilaihi min yauda ilal kufri. Hendaklah dia lebih suka, lebih senang dilempar ke dalam api andai harus memilih antara dilempar ke dalam api atau melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan. Maka hendaklah dia lebih suka dilempar ke dalam api daripada melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran barulah dia merasakan manisnya keimanan. Jemaah sekalian, inilah tiga kunci menggapai manisnya keimanan, semuanya kembali kepada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian cinta karena Allah, yaitu mencintai orang yang beriman dan amal-amal yang Allah cintai, kemudian benci karena Allah, yaitu benci perbuatan dosa, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan orang-orang yang melakukannya. Jadi, jemaah sekalian, inilah jalan menggapai manisnya keimanan. Baik ini keutamaan yang pertama yang akan kita dapatkan kalau kita jadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada siapapun, keutamaan yang kedua, jemaah sekalian, keutamaan yang sangat besar. Kalau kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah akan bangkitkan kita di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai satu kaum tapi dia tidak bisa beramal seperti mereka? Karena kaum itu amalan mereka hebat. Maka, fakallah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al ma'aman ma ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, walaupun amalan dia tidak bisa menyamai mereka, menyaingi mereka, tapi kalau dia benar cinta kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka. Hadis yang semisal juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah." Bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqal, "Mata sa'ah?" Orang itu bertanya, Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Dia bertanya, kapan hari kiamat? Tanggal berapa kira-kira? Kalau dalam bahasa kita sekarang. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan tentang berita gaib di masa depan, beliau tidak mengetahui kecuali kalau Allah wahyukan. Dan Allah tidak mewahyukan kapan tanggal hari kiamat. Atau kapan Tahun pastinya, bulan apa Allah tidak mewahyukan kepada beliau sehingga beliau tidak bisa menjawab. Makanya, aneh kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib, sok tahu masa depan, bisa meramal-ramal kapan hari kiamat, bisa meramal-ramal kapan muncul tanda-tanda kiamat. Ini aneh sekali. Mari kita perhatikan hadis ini. Nabi SAW tidak menjawab karena beliau tidak tahu itu termasuk perkara gaib apa yang akan terjadi masa depan dan lihat kemana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan orang tersebut. Beliau bertanya kepadanya, ada adat talaha apa yang sudah kamu siapkan menghadapi hari kiamat?" Perhatikan, ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita. Jangan sibukkan manusia dengan mencari-cari info, mengikuti berita untuk mengetahui kapan pastinya munculnya Dajjal, turunnya Mahdi, tanggal berapa kira-kira, tahun berapa. Itu bukan metode dakwah Nabi SAW. Dan itu sangat berbahaya. Itu menyerupai para dukun. Yang sok tahu perkara masa depan tanpa ilmu. Iya. Jadi, kemana Nabi SAW mengarahkan orang itu? Kepada amal-amal kebaikan untuk persiapan dia menghadapi hari kiamat itu. Bukan sibuk mencari tahu kapan hari kiamat, tapi sibuk dengan amal-amal kebaikan, dengan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal tauhid, dalam akidah, dan dalam ibadah kepada Allah. Kemudian dalam akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita sibukkan pelajari dan amalkan. Kala lalu orang itu menjawab, La shay'a illa anni uhibbullaha wa Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apapun yang bisa saya andalkan. Kecuali sungguh aku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." engkau akan bersama yang engkau cintai. Maknanya kalau benar engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka engkau akan dibangkitkan bersama beliau. Maksudnya dalam kelompok beliau dan akan dimasukkan ke surga bersama-sama beliau. Subhanallah jemaah sekalian. Ini luar biasa. Keutamaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya maka kita akan bersama Rasulullah SAW Wasallam ketika dibangkitkan di hari kiamat. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah beliau meriwayatkan hadis ini, maka beliau berkata, "Fama farih nabi Shayin, farah nabi kauli nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anta ma'aman ahbabtah. Tidak ada yang lebih kami senangi." seperti senangnya kami dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain setelah hidayah Islam yaitu yang lebih kami senangi setelah hidayah Islam adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai kenapa beliau senang beliau berkata fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa bakrin wa umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap aku akan dibangkitkan bersama mereka kelak di hari kiamat dengan kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amal-amal mereka yang hebat inilah jemaah sekalian harapan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain meskipun kita ini sangat lemah amalan kita sangat sedikit dosa-dosa kita banyak tetapi kalau kita tulus jujur dalam kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu pula kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain maka insyaallah taala kita akan dibangkitkan bersama beliau namun jemaah sekalian cinta kepada Allah dan rasulnya membutuhkan pembuktian maka ketahuilah kunci utama dalam membuktikan kejujuran cinta adalah ittiba meneladani Rasulullah SAW alaihi wasallam dan melakukan ibadah dengan keikhlasan. Inilah bukti cinta kita. Kalau kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi amalan-amalan kita malah menyelisihi petunjuk beliau, kita lebih senang melakukan apa yang kita buat-buat sendiri atau apa yang diada-adakan orang atau tradisi masyarakat daripada mencontoh dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita adalah cinta yang palsu. Walaupun benar dalam hati kita bersemi kuatnya cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kalau tidak dibuktikan maka itu adalah cinta yang palsu. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Jangan sampai cinta kita ini sebenarnya cinta yang palsu. Kenapa? Tidak bisa kita buktikan kejujuran cinta. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada satu ayat yang dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta. Apakah cinta kita benar, ataukah palsu? Apa ujiannya? Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini, Surat Ali Imran, ayat ke-31. Kul inkuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibakumullah, wa lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Katakan, Wahai Muhammad. Sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah jemaah sekalian. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita cinta harus dibuktikan dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Cinta Allah ampunan dan rahmatnya. Kalau seorang hamba telah dicintai, diampuni dan dirahmati oleh Allah, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah akan lindungi dia dari semua bahaya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam hadis Qudsi Allah menyatakan, faida ahbab tuhu kalau aku telah mencintai seseorang maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat tangannya yang dia gunakan untuk memegang dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah maksudnya apa jemaah sekalian Allah akan melindungi anggota-anggota tubuhnya tersebut dari keburukan-keburukan dan dari semua perbuatan dosa yang akan menjerumuskan ke neraka. Kemudian lanjutan hadisnya, "Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani Kalau dia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Inilah yang Allah akan anugerahkan kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah. Maka ingat, ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita cinta kepada Rasulnya Wasallam, tidak otomatis Allah mencintai kita. Allah memberikan syarat agar kita dicintai dan diampuni serta dirahmati oleh Allah di surat Ali Imran ayat ke-31, yaitu dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti kejujuran cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian, pembahasan berikutnya apabila telah kita pahami kewajiban kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya yang sangat besar, maka sebaliknya kita harus pahami juga kehancuran akan menimpa orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sekedar dia benci Apalagi dia melakukan tindakan-tindakan yang buruk ditujukan kepada Rasulullah SAW. Seperti menghina beliau ataupun menghina ajaran-ajaran beliau merendahkan beliau sallallahu alaihi wa wasallam baik dengan ucapan dengan tulisan atau dengan sebuah gambar karikatur seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir hari ini orang-orang yang Katanya, menjunjung tinggi demokrasi dan hak-hak manusia, tapi mereka tidak peduli dengan hak umat Islam. Mereka melecehkan orang yang paling dicintai oleh umat Islam, bahkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya, mereka berdalih itu adalah kebebasan berpendapat. Apakah seperti itu? Kebebasan berpendapat dengan menentang Allah, dengan menyakiti umat Islam. Bahkan, bukan hanya itu yang mereka lakukan, juga mereka melakukan tindakan-tindakan fisik terhadap umat Islam yang tidak bersalah. Mungkin ada satu dua yang bersalah, tetapi mereka zolim membalas kepada orang-orang yang tidak ikut bersalah, dan kita, umat Islam, tidak boleh seperti itu. Kita, umat Islam, adalah umat yang mulia, umat yang adil. Walaupun mereka menghina nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, di negeri mereka, tapi kita tidak dibenarkan untuk membalas, menyakiti yang ada di negeri kita. Tidak, kita umat yang adil. Siapa yang melakukan? Dia yang berhak mendapatkan hukuman. Namun, mereka adalah umat yang tidak adil. Keadilan bagi mereka hanya jargon saja, hanya teori saja yang tidak bisa mereka buktikan. Oleh karena itu jemaah sekalian perlu kita ingatkan. Baik dia muslim ataupun dia kafir. Kalau dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan beliau atau melecehkan syariat beliau, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengingatkan yang pertama dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga. Allah Azza wa Jalla menegaskan Inna shani'aka huwal abtar Sesungguhnya Orang yang membencimu wahai Muhammad Dialah yang terputus Orang yang membencimu wahai Muhammad Dialah yang terputus Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Mari kita lihat penjelasan Para ulama ahli tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, Ay inna mubagidaka ya Muhammad, wa mubagidah ma jikta bihi minal huda wal haq, wal burhani sati wal nuril mubin, huwal abtar. Sesungguhnya, orang yang membenci wahai Muhammad, dan orang yang membenci ajaranmu, Padahal di dalamnya ada petunjuk, ada kebenaran, ada bukti yang terang dan cahaya yang jelas. Maka orang itu adalah al-abtar, orang yang terputus. Apa yang dimaksud orang yang terputus? Al-aqal, orang yang paling sedikit kebaikannya. al adal orang yang paling hina. al munkati zikruhu, yang terputus penyebutan kebaikan tentang dirinya. Lihatlah jemaah sekalian. Ini pasti Allah timpakan kepada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putus dia dari kebaikan, menjadi makhluk yang paling hina dan terputus penyebutan tentang kebaikan dirinya. Orang akan lupakan kebaikannya yang diingat hanyalah dosa-dosanya, kufurnya, zinanya, selingkuhnya narkobanya, dan keburukan-keburukannya. Dan inilah yang kita buktikan sampai hari ini. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, manusia melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Walaupun tentu mereka selama hidup ada kebaikannya. Tapi kebaikan mereka tidak dianggap. Karena hinanya mereka, dan buruknya mereka Allah hinakan Allah burukkan mereka Allah putuskan dari segala kebaikan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan al min khairid dunya wal akhirah terputus itu maknanya tidak disebut-sebut lagi dia pada kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat Enggak ada manusia menyebut-nyebut kebaikan dunianya apalagi kebaikan akhiratnya. Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau juga mengatakan, Wa nazala fil قَالُوا إِنَّهُ abtar, inna هُوَ Turun ayat terhadap orang-orang yang mengatakan Muhammad sallallahu wasallam itu abtar terputus. Yaitu orang-orang kafir Quraisy ketika wafat Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW maka mereka bilang Muhammad sudah terputus kenapa nggak ada keturunannya nggak ada yang akan melanjutkan kebaikan kebaikannya maka Allah membantah mereka dan bahkan menegaskan inna shani akhwal abtar sesungguhnya orang yang membenci wahai Muhammad dialah yang terputus kata Al Bagawi rahimahullah ay al munqati min khair yaitu dia terputus dari segala kebaikan. Subhanallah pasti celaka pasti binasa tidak akan mendapatkan kebaikan orang yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekedar ada benci dalam hatinya apalagi kalau dia menghina, mengejek, melecehkan ataupun menghina ajaran-ajaran beliau sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hati-hati jemaah sekalian ini bahaya besar dan sebaliknya mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terputus dari kebaikan karena wafat putra beliau, maka Allah limpahkan kepada beliau segala kebaikan dunia dan akhirat, dan nama beliau ditinggikan bersama dengan nama Allah yang kita sebut di masjid-masjid dalam kumandang adzan dan selalu kita mengucapkan salawat kepada beliau Shallallahu Alaihi, wa ala alaihi Wasallam, ya. Yeah. As Al-Syekh As-Sa'di al rahimahullah dalam tafsir beliau juga mengatakan Inna shani'aka sesungguhnya orang yang membencimu ay begitu wa dhammaka wa muntakisaka yaitu orang yang membencimu, mencelamu dan merendahkanmu, menghinamu. <tinyakatur> Huwal abtar dialah al-abtar ay al-maqtu' min kulli khair. Maqtu'il amal, maktu il zikir. Maknanya adalah dia terputus dari segala kebaikan. Yaitu terputus dari amal kebaikan dan terputus dari penyebutan kebaikan tentangnya. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwal kamilu haqqan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka bilang terputus yang mereka celah dialah yang Allah berikan kesempurnaan yang hak Kesempurnaan yang sesungguhnya, inilah jemaah sekalian: ayat yang pertama, peringatan bagi orang yang sekedar membenci Nabi Muhammad SAW; sekali lagi, lebih parah kalau dia menghina, melecehkan, atau merendahkan Nabi Muhammad SAW, ataupun syariat beliau. Ayat yang kedua, surat Yasin ayat ke-30. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ya, hasratan 'alal ibad. mir Alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba tersebut karena tiada datang kepada mereka seorang rasul pun kecuali mereka selalu memperolok-olokannya. Surat Yasin ayat ke-30. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang seluruh orang kafir yang menghina salah satu siapapun dari para nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul tidak boleh kita benci, tidak boleh kita hinakan batal keislaman seseorang kalau dia membenci atau menghina salah seorang Nabi dan Rasul alaihi musallatu wassalam. Walaupun bukan Nabi yang diutus kepada kita. Tapi kita diperintahkan bahkan termasuk rukun iman beriman kepada Rasul-Rasul. Ini termasuk rukun iman. Bukan hanya mengimani Nabi Muhammad SAW. Tapi juga beriman kepada Rasul-Rasul. Makanya kepada para nabi dan rasul yang lain kita juga harus beradab. Ya, sebagian kaum muslimin mungkin karena ketidaktahuan mereka kurang beradab. Ada yang sampai mensifatkan Nabi Musa alaihi salam temperamen naudzubillah. Atau bahkan preman karena suka marah naudzubillah. Ini ucapan yang tidak layak kepada seorang nabi dan rasul. Tidak patut jamaah sekalian. Ini tidak boleh dan Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini ternyata memperolok-olok menghina para nabi dan rasul bukan hal yang baru telah dilakukan oleh orang-orang kafir sejak dahulu jadi ayat ini berbicara tentang keseluruhan orang-orang kafir kata Allah mir rasulin tidaklah datang kepada mereka seorang rasul siapapun rasul itu Illa kanu bihi Kecuali mereka memperolok-olokkan beliau Jadi ini sifat orang-orang kafir Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-Hijr ayat ke-11 Wama ya'tihim rasulin illa kanu bihi Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul Kecuali mereka memperolok-olok beliau. Itu pula yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari ini maka Allah menegaskan kekafiran mereka. Ketika mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Allah turunkan surat At-Taubah ayat 65 66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian hina, kalian rendahkan? La ta'tadiru, tidak usah kalian cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main Kau dekafar tumbak imanikum kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi, ini bisa terjadi pada orang yang sebelumnya sudah beriman. Lalu, imannya hilang akibat dia menghina Nabi Muhammad SAW, atau menghina ajaran beliau, atau menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hati-hati jemaah sekalian, ini termasuk pembatal keimanan dan disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat, dan ini sifat orang-orang kafir. Jadi, jangan terlalu heran kalau hari ini orang-orang kafir menghina, mencaci, maki, merendahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Ini sudah sifat mereka dari dulu dan selalu akan begitu, akan menyerupai pendahulu mereka. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al Baqarah ayat 118 di akhir ayatnya Allah mengatakan, "Kadalika qaulal ladina min qablihim." Mithlakaulihim. Demikianlah. Orang-orang kafir sebelum mereka juga berkata seperti yang mereka katakan. Tashabahat kulubuhum. Hati mereka itu serupa. Serupa artinya, sama-sama mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mereka menyetujui pelecehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak ikut melakukan. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Menyetujui perbuatan ini juga termasuk kekafiran. Menyetujui kekafiran, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, itu termasuk kekafiran. Maka kita sebagai seorang muslim harus wajib untuk membenci mereka. Membenci orang-orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sepakat, batal Islam kita. Batal Islam kita. Kalau kita sepakat. Ini diantaranya dipetik dari firman Allah Azza wa Jalla. Wa qad nazzal alaikum fil kitabi. An idha sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha falatak'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairih. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran. Apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, diperolok-olok, maka jangan kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Apa sebab dia disamakan dengan mereka? Karena dia ridho, dia setuju dengan perbuatan mereka. Jadi, hati-hati. Dan ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama dari seluruh madhab sepakat. Barang siapa menyetujui kekafiran, dia menjadi kafir. Jadi kalau ada orang kafir yang menghina Nabi Muhammad SAW, dalam hati kita tidak marah atau setuju dengannya, maka batal Islam kita. Maka ini sifat orang-orang kafir yang harus kita jauhi. Kemudian lihat ayat ini jemaah sekalian. Allah ingatkan, Ya hasratan alal ibad mereka akan menyesali perbuatan mereka kelak di hari kiamat. Sebagaimana kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya hasratahum wa yaum kiamah. Ida adab. Betapa celaka mereka dan menyesal mereka di hari kiamat kelak ketika mereka telah menyaksikan adab. Sekarang mereka bersenang-senang. Tapi nanti ketika mereka menyaksikan adab, mereka pun akan menyesali perbuatan mereka wa fa mereka akan menyesali kenapa dulu mereka mendustakan para utusan Allah para nabi dan rasul dan menyelisihi perintah Allah karena sesungguhnya mereka ketika di dunia termasuk orang-orang yang mendustakan. Iya. Yeah. Jadi surat Yasin ayat ke-30 mengingatkan kita penyesalan kelak di hari kiamat. Orang-orang yang memperolok-olok, menghina dan merendahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekali lagi jemaah sekalian, ini berlaku untuk seluruh para nabi dan rasul sehingga seorang muslim pun tidak boleh menghina, melecehkan seluruh para nabi dan rasul tanpa terkecuali. Jadi jangan misalkan orang muslim mendebat orang Nasrani lalu dia menghina Yesus, merendahkan Yesus. Yesus itu Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh. Tidak boleh dia merendahkan beliau. Justru dia malah terjerumus dalam kekufuran. Kalau dia menghina dan merendahkan salah seorang Nabi yang pernah Allah utus termasuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Kemudian dalil yang ketiga. Surat Al-Hijr ayat 95. Allah Azza wa Jalla menegaskan Inna kafainakal mustahzi'in Sesungguhnya kami menjagamu wahai Muhammad Dari keburukan orang-orang yang memperolok-olokanmu Surat Al-Hijr ayat 95 Mari kita perhatikan jemaah ya, sekalian apa makna ayat yang mulia ini al Al-Alamah ahli tafsir abad ini Abdurrahman bin Nasir Asyik dirahimahullah dalam tafsir beliau berkata, wa'dun azza wa jalla li alaihi wasallam." Dalam ayat ini terdapat janji Allah terhadap Rasulnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya al bahwa Allah menjaga beliau sehingga orang-orang yang memperolok-olok beliau tidak akan pernah bisa memudaratkan beliau justru malah memudaratkan diri mereka sendiri wa an yakfiyahu Allahu iyyahum min anwa'il dan Allah akan mencukupi beliau dengan menimpakan berbagai macam bentuk hukuman azab kepada orang-orang yang menghina beliau, merendahkan beliau atau memperolok-olok beliau. Wa qad fa'al Allah Ta'ala dan ini sungguh telah Allah lakukan pada sebagian umat yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu Sesungguhnya tidaklah seseorang menampakkan olok-olokannya, penghinaannya, perendahannya kepada Rasulullah SAW kecuali pasti Allah akan membinasakannya dan Allah akan mematikannya dengan seburuk-buruk kematian. Ini ancaman Allah yang terkandung dalam ayat ini, dan sudah Allah buktikan. Di antaranya, jemaah sekalian, kita lihat: inilah dalil yang berikutnya, dalil yang keempat dari sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menghukum orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan karena rojulun nasranian aslama ada dahulunya seseorang yang beragama nasrani lalu dia masuk Islam wa qara al baqarah wa imran dan dia sudah mempelajari membaca surat al baqarah dan surat ali imran Fakana yaktubulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun pernah menulis untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis apa yang perlu ditulis. Faada Nasraniyah. Lalu orang itu pun kembali murtad kepada agama Nasrani. Fakana yakul. Lalu dia pun berkata melecehkan Rasulullah SAW di depan teman-temannya sesama Nasrani. Kata dia, Mayadri Muhammadun ma kata betullahu Muhammad itu sebenarnya nggak tahu apa-apa kecuali yang telah aku tuliskan untuknya. Padahal dia disuruh menulis oleh Nabi SAW apa yang dibutuhkan oleh Nabi SAW untuk dituliskan. Mungkin surat-surat beliau dan lain-lain. Bukan Nabi Alaihi Wasallam minta pengajaran, tapi dia memfitnah Nabi Alaihi Wasallam dan berdusta kepada teman-temannya. Dia mengatakan, Muhammad itu nggak menerima wahyu. Muhammad nggak tahu apa-apa, aku yang ngajari dia. Kan kalian tahu, aku dulu penulisnya. Ini dia melecehkan Nabi Alaihi Wasallam. fada fadafanuhu, maka Allah pun mematikannya. Lalu kawan-kawannya menguburkannya. Fasbah, Fa Maka masuklah waktu pagi. Waqad lafadhatuhu al ardu Dan mereka mendapati jasadnya telah dimuntahkan kembali oleh kuburannya. Masuk waktu pagi. Mereka lihat kuburannya. Jasadnya sudah berada di luar. Dimuntahkan oleh kuburannya. Fakalu mereka pun berkata Hadza filu Muhammadin wa ashabihi, lama haraba minhum, nabashu an sahibina fa pasti ini perbuatan Muhammad dan para sahabat karena kawan kita ini lari dari mereka kembali kepada agama kita lalu mereka pun membongkar kuburannya dan membuang dia keluar ini kecurigaan mereka فَحَفَرُوا لَهُ فَأَأْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ Maka mereka pun menggali kuburannya, lalu mereka buat lebih dalam. Supaya menurut mereka tidak dibongkar lagi oleh Muhammad dan para sahabat. Maka masuklah waktu pagi, dan ternyata kejadian kemarin terulang lagi. Bumi memuntahkan dia keluar dari kubur. Fakalu mereka pun kembali berkata, Hada fi'lu Muhammadin wa ashabihi, Nabashu an sahibina lamma haraba minhum, fa pasti ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menggali kuburan sahabat kita ini karena dia lari dari mereka. Lalu mereka buang dia dari kuburannya. Fahafaru lahu wa lahu fil Mereka pun menggali kembali. Mereka tambah lebih dalam semampu mereka. Supaya menurut kecurigaan mereka, tidak bisa lagi Muhammad dan sahabatnya mengeluarkan jasadnya. Fa'asbah masuk kembali waktu pagi ini hari ketiga. Wa qad Ternyata mereka dapatkan kejadian serupa bumi kembali memuntahkan dia keluar dari kuburannya. Faalimu annahu laisa minan nas maka mereka pun menyadari ini pasti bukan perbuatan manusia. Gak mungkin sudah dalam sekali semampu mereka. Ini gak mungkin manusia yang melakukan faal kauhu maka mereka pun tahu ini pasti dari Allah azza wajalla ini azab yang menimpanya maka mereka pun membuang jasadnya, tidak lagi mereka kuburkan karena percuma saja. Allah murka, bumi pun enggan menerima jasad orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kisah-kisah tragis orang-orang yang merendahkan, menghina, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat beliau, sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, agama Islam, Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan ini, dan atau malah menyetujui, mendukung, na'udzubillah, kita pun akan dihukumi sama dengan orang tersebut. Dan sebagai penutup, kami ingin mengingatkan pembahasan terakhir yang bisa kita sampaikan di malam hari ini termasuk kewajiban setiap muslim untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita bukan sekedar bersyahadat Muhammad Rasulullah. Kewajiban kita bukan sekedar mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya dan mendakwahkannya kita juga punya kewajiban untuk membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kita sebagai masyarakat biasa, bukan pemerintah, maka yang bisa kita lakukan adalah amar makruf nahi mungkar. Yaitu kita bantah pelecehan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka punya syubhat kita bantah syubhat mereka. Seperti dulu ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang masih kecil. Walhamdulillah ini sudah kami bantah secara panjang lebar dalam sebuah kajian tersendiri. Ini syubhat mereka. Intinya, kita katakan kepada mereka itu bukan sebuah kehinaan, itu kemuliaan, dan itu membuat Aisyah dan keluarganya serta seluruh kaum Muslimin senang luar biasa. Tidak ada yang mencela beliau, bahkan orang-orang kafir di zaman itu, ketika Nabi SAW menikahi Aisyah, nggak ada yang mencela, karena bagi mereka itu bukan sebuah aib di zaman itu. Zaman sekarang pun sebenarnya bukan aib, cuma karena orang-orang bodoh tidak memahami syariat, sehingga mereka menganggap itu tercela seorang dewasa menikahi anak-anak bukan sesuatu yang tercela yang tercela kalau dia berbuat zalim dan luar biasa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah sejak kecil Aisyah mendapatkan teman terbaik dan guru terbaik apa yang terjadi di kemudian hari Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling beriman dan paling cerdas itu di antara hikmahnya jemaah sekalian dan masih banyak lagi sisi-sisi bantahan. Ya mungkin saya tambahkan sedikit lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ketika itu beliau sudah tua umurnya menikahi Aisyah, jangan kita anggap seperti orang tua zaman sekarang. Beliau lima puluhan tahun itu masih memimpin perang, bertubuh atletis, gagah perkasa, kuat menunggang kuda. Ketika perang berkecamuk, para sahabat yang kewalahan menghadapi musuh, seringkali berlindung di belakang Rasulullah SAW. Karena kehebatan beliau. Jadi jangan samakan dengan orang 40-an, 50-an zaman sekarang, yang sudah tertimpa berbagai macam penyakit, karena jarang olahraga, makan nggak teratur, dan lain-lain. Nabi SAW di umur seperti itu, adalah laki-laki yang diimpikan oleh para wanita ketika itu. Contoh jemaah ini, contoh jemaah sekalian. Syubhat-syubhat mereka kita bantah kalau mereka ada syubhat-syubhat. Kemudian kita jelaskan keutamaan-keutamaan Nabi SAW. Ini termasuk membela Nabi SAW yang bisa kita lakukan ketika ada orang-orang yang mencela beliau. Maka kita jelaskan keutamaan Nabi SAW, dan kita bantah kalau mereka menghembuskan berbagai macam tuduhan-tuduhan atau syubhat-syubhat. Kita bantah mereka, kita luruskan pemahaman mereka, dan bisa jadi. Itu menjadi sebab hidayah bagi mereka. Ini tugas kita membantah mereka, kecuali kalau kita punya kekuasaan kita sebagai pemerintah, maka kita punya tugas tambahan. Kita bisa melakukan lebih daripada itu. Kita bisa mengeluarkan pernyataan resmi sebagai negara untuk mencela perbuatan tersebut, bahkan kalau kita punya kekuatan kita seharusnya berjihad melawan orang-orang kafir dari luar negara kita yang menghina nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila yang menghina itu ada di negeri kita kalau kita penguasa maka harus kita tegakkan hukum syariat kepadanya. Jadi jemaah sekalian, ini juga perlu saya ingatkan yang berhak menerapkan tindakan fisik hukum terhadap para pencela tersebut adalah pemerintah atau masyarakat yang disetujui pemerintah. Karena kalau masalah seperti ini menerapkan hukum tindakan fisik diserahkan kepada masyarakat nanti akan terjadi berbagai macam kemudaratan yang lebih besar. Ini yang dikhawatirkan. Ya, mungkin saja ada masyarakat dengan alasan dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menghabisi nyawa orang itu padahal mungkin saja belum terbukti atau mungkin saja dia salah paham ucapan. Ini kalau diserahkan kepada masyarakat, bahaya besar. Masyarakat nggak punya pengadilan. Jadi ketentuan dalam syariat, hukum-hukum seperti ini diserahkan kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat yang telah diizinkan oleh pemerintah. Tidak boleh masyarakat kemudian mengambil tindakan-tindakan sendiri. Dan juga diantara yang dikhawatirkan adalah kalau masyarakat mengambil tindakan sendiri, bisa jadi malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Ini yang perlu kita takutkan. Ini yang perlu kita takutkan. Jangan sampai malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Itulah sebabnya para ulama kita di zaman ini melarang kita untuk melakukan tindakan-tindakan fisik kepada orang-orang kafir di negeri mereka yang melecehkan Rasulullah SAW. Seperti dahulu Syekh Al-Allamah Profesor Doktor Soleh al Fauzan mengeluarkan fatwa haram hukumnya atau tidak boleh kaum muslimin memberi hukuman kepada orang-orang yang menghina Nabi SAW alaihi wasallam lewat kartun mereka. Begitu pula hari ini Syekh Al-Allamah Profesor Doktor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahumullahu taala juga mengeluarkan fatwa kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir seperti di Perancis jangan mengambil tindakan fisik kepada masyarakat di sana atau warga di sana yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di antara sebabnya karena itu bisa memunculkan mudarat yang lebih besar dan apa yang dikhawatirkan para ulama itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi muncul mudarat yang lebih besar yaitu kaum muslimin dizolimi jadinya banyak kaum muslimin yang jadi korban mungkin juga ada kaum muslimin yang hilang nyawanya Dibantai, masjid-masjid ditutup, dakwah Islam tidak bisa lagi bergerak bebas. Ini mudarat besar, jemaah sekalian merubah kemungkaran, menghukum orang yang melakukan kemungkaran, tapi memunculkan mudarat yang lebih besar tidak boleh dalam syariat. Dalam syariat tidak dibolehkan, makanya dahulu para sahabat pernah minta izin kepada Nabi SAW. Untuk menghukum orang-orang munafik, untuk menghukum orang-orang munafik karena betapa jahatnya mereka dan betapa besar mudarat mereka terhadap Islam. Tetapi Nabi SAW malah melarang para sahabat, dan apa alasan beliau? Beliau tidak mau orang-orang kemudian berkata anna muhammadan yaqtulu ashabah bahwa muhammad membunuh para sahabat sendiri jadi kalau nabi SAW dan para sahabat menghukum orang-orang munafik dan mereka pantas dihukum karena bahaya mereka sangat besar terhadap islam dan kaum muslimin mereka juga menghina nabi SAW mereka membahayakan nyawa nabi SAW dan para sahabat mereka pantas diberi hukuman mati. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mereka. Alasannya apa? Beliau khawatir orang-orang di luar Islam akan berkata bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Kalau sudah begitu, jadinya apa? Mereka nggak mau masuk Islam lagi, atau bahkan mereka akan menyerang Islam karena tahu dalam barisan kaum Muslimin ada perpecahan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi, muncul mudarat yang lebih besar sehingga beliau tunda hukuman terhadap mereka. Maka, jemaah sekalian, jangan emosional menyikapi berbagai peristiwa. Hendaklah kita merujuk kepada para ulama, dan ini termasuk manhaj ahli sunnah. Di masa-masa fitnah, akan terlihat siapa yang benar-benar berpegang kepada sunnah. Di antara manhaj sunnah, jemaah sekalian, dalam masalah-masalah besar itu, merujuk kepada ulama jangan kita mengambil tindakan-tindakan sendiri yang kemudian malah memunculkan mudarat yang lebih besar terhadap Islam dan kaum muslimin Allah azza wa jalla mengingatkan kita wa idza ja'ahum minal amn awil khauf adza'u walau ila rasul wa ila ulil amri minhum yastambitunahu minhum apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan mereka langsung menyebarkannya andai mereka kembalikan kepada rasul yaitu ketika beliau masih hidup dan kepada ulil amri termasuk di sini para ulama orang-orang yang berilmu jika kita berbicara tentang hukum-hukum atau fatwa yang harus dikeluarkan di masa-masa terjadi keributan, di masa-masa terjadi fitnah. Maka kembalikan kepada para ulama. La alimahul yastambitunahum, maka kata Allah, orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran, dia akan mengetahui dari orang-orang yang berhak untuk mengurus masalah itu. Termasuk para ulama, ketika kita menghadapi masalah-masalah kontemporer, menghadapi nazilah, peristiwa di hadapan kita yang terjadi hari ini, maka hendaklah kita merujuk kepada para ulama. Jangan kita merasa seakan lebih tahu dari para ulama. Ini tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang lebih parah lagi jemaah sekalian, orang-orang yang punya semangat tapi tidak punya ilmu ini, kemudian mencela para ulama. Subhanallah. Ini bahaya besar jemaah sekalian. Ini dosa besar. Merendahkan para ulama. Apalagi kalau dia beralasan, itu untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah sebaliknya. Kalau dia mencela para ulama, dia bukan termasuk pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia benar-benar membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus membela para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama. Apalagi para ulama yang mengajar di Masjid Nabawi. Para dai, para ulama, para guru di kota Madinah seperti asy Al-Allamah Profesor Doktor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Salah seorang ulama besar di abad ini dan diakui oleh para ulama besar yang lainnya. Bukan diakui oleh para penuntut ilmu yang kecil-kecil seperti kita, tapi diakui oleh para ulama besar. Salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar di masjid beliau. Guru besar di Universitas Islam Madinah imam masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau dilecehkan karena mengeluarkan fatwa atau pendapat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jemaah sekalian, andai kita katakan syekh salah, fatwa syekh tidak tepat, itu pun bukan alasan kita merendahkan beliau. Itu bukan alasan jemaah sekalian. Ini dosa besar merendahkan salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah. Karena Allah mengangkat derajat para ulama. Yarfaillahu alladzina amanu minkum utul ilma derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya. Makanya Nabi SAW menegaskan. Laisa minna man lam yarham sagirana wa yujilla kabirana Bukan bagian dari kami. Orang yang tidak menyayangi yang muda diantara kami. Dan tidak memuliakan yang tua di antara kami. Dan tidak menghormati para ulama atau tidak mengetahui haknya seorang alim di antara kami. Ini ancaman keras dari Nabi SAW terhadap orang yang tidak memuliakan ulama. Jamaah ya sekalian, ulama itu ketika berijtihad untuk menetapkan hukum, kalau mereka salah, mereka dapat pahala. Allah saja tidak mencela mereka, tidak merendahkan mereka. Mereka salah, Allah masih ngasih pahala. Kalau mereka benar, mereka dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَجِتَهَدَ فَأَصَبْ falahu ajaron. Kalau seorang yang menetapkan hukum itu berijtihad, lalu dia benar, dia dapat dua pahala wa hakama fa falahu kalau dia menetapkan hukum dia berijtihad padanya kemudian dia salah maka dia dapat satu pahala ini ulama yang berijtihad kalau dia salah dia dapat satu pahala jangan ulama dapat pahala kita malah dapat dosa karena mencela merendahkan ulama tersebut jemaah sekalian takutlah kalau kita termasuk orang yang mencela ulama, maka sebenarnya bisa jadi kita termasuk golongan yang menyimpang, bukan termasuk ahlu sunnah. Termasuk golongan ahlul bid'ah. Sebagaimana kata ulama salaf dahulu. Para ulama salaf dahulu mengatakan, Wa alamatu ahlil bid'ah al waqi'atu ala ahlil athar. Dan tanda ahlul bid'ah adalah mencela, mencerca, merendahkan, para ulama ahli al-athar, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Bahkan Imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akidatul Salaf Ashabil Hadith menjelaskan tanda-tanda ahlul bid'ah ah itu banyak. Namun kata beliau tanda ahlul bid'ah ah yang paling terlihat jelas, yang paling nampak adalah permusuhan mereka, kebencian mereka, celaan mereka, perendahan mereka, caci maki mereka terhadap para ulama yaitu para ulama ahli sunnati wal jamaah jadi hati-hati kalaupun kita nilai ulama salah berfatwa kita tidak punya hak untuk merendahkan para ulama justru sebaliknya kita cari penakwilan yang tepat dalam ucapan mereka atau bawa kepada makna yang baik atau mendoakan ampunan kalau mereka salah, kita doakan semoga Allah mengampuni. Dia pasti tidak sengaja salah. Ini sikap ahlus sunnah kepada para ulamanya, bahaya besar jemaah sekalian. Ketika kita mencela ulama, itu bukan hanya membahayakan diri kita, tapi juga membahayakan Islam dan kaum Muslimin. Karena mencela para ulama sama saja menjauhkan umat dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, nggak mungkin orang yang mencela ulama itu menjadi pembela sunnah menjadi pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki. Karena kalau dia mencela ulama, sama saja dia menjauhkan umat dari sunnah, menjauhkan umat dari cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama lah yang mengajarkan kepada kita kecintaan dan sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam dinaran wala dirhaman. Inna ilm, faman fa sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham para nabi itu hanyalah mewariskan ilmu maka siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut dia telah mendapatkan bagian yang melimpah iya jadi para ulama adalah pewaris para nabi, tidak sepatutnya kita mencela para ulama termasuk dalam permasalahan ini sikap terhadap para pencela Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ulama kita nilai salah maka tidak sepatutnya kita merendahkan mereka. Baik. Jadi jemaah sekalian, kita sebagai masyarakat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita membantah orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sebarkan keistimewaan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu wasallam dan terutama ajaran-ajaran beliau kita pelajari, kita amalkan dan kita dakwahkan. Iya. Yeah. Kalau kita punya kuasa, kalau kita pemerintah, maka kita hukum orang yang berada di bawah kekuasaan kita akibat dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia di luar negeri kita, maka kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan kuasa kita. Kalau terpenuhi syarat-syarat jihad, kalau kita sanggup berjihad, maka harus berjihad. Kalau tidak maka masih banyak yang bisa kita lakukan, termasuk jemaah sekalian yang layak dilakukan oleh pemerintah dan tidak boleh masyarakat yang menyerukan untuk melakukannya, yaitu memboikot produk-produk orang kafir yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ini juga hal yang bagus, yang baik, yang terbukti memberikan tekanan kepada orang-orang kafir tersebut karena mereka kan cinta dunia. Mereka cinta dunia, sehingga kalau kita boykot produk-produk mereka, itu membuat tekanan kepada mereka. Tapi jemaah sekalian, yang melakukan ini, yang menyerukan kepada masyarakat, itu adalah pemerintah, bukan hak kita. Bukan hak kita, karena dalam syariat, kebijakan-kebijakan umum terkait kemaslahatan banyak orang itu adalah hak pemerintah. Ini yang harus kita pahami. Intinya, dalam syariat, kebijakan yang bersifat umum untuk kemaslahatan orang banyak itu pada umumnya adalah hak pemerintah. Termasuk yang bisa menetapkan dan menyerukan boykot itu adalah pemerintah. Boykot terhadap produk-produk orang kafir itu adalah pemerintah. Di antara hikmahnya, kalau masyarakat yang memboikot dan tidak diserukan oleh pemerintah, bisa saja malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Iya, ada kemudaratan-kemudaratan yang mungkin timbul dari situ kalau yang melakukan masyarakat Sementara kalau yang melakukan pemerintah kemudaratan kemudaratan itu bisa diminimalisir. Ya kesimpulannya jemaah sekalian kita sebagai Muslim wajib membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu konsekuensi keimanan dan kecintaan kita kepada Beliau. Tapi ingat membela Beliau harus sesuai dengan ketentuan Syariat. Di antaranya dengan mempertimbangkan melihat kapasitas kita sebagai apa, sebagai masyarakat atau sebagai pemerintah, dan lain-lain. Jadi, harus mengikuti kapasitas kita. Jangan malah kita memunculkan mudarat yang lebih besar kalau melampaui kapasitas kita. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Jadi, wajib bagi setiap Muslim membela Rasulullah SAW dengan kadar yang sanggup dia lakukan. dan tidak malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita keutamaan orang-orang yang beriman dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 157. Kata Allah, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu" Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau dan menolong beliau wattaba'un-nurallazi unzila ma'ah serta mengikuti cahaya hidayah yang diturunkan kepadanya yaitu cahaya Islam Al-Qur'an dan sunnah ulaika humul muflihun maka mereka itulah orang-orang yang beruntung perhatikanlah jemaah sekalian dalam potongan ayat ini ini adalah akhir ayat surat al-Araf 157. Allah Azza wa Jalla menjelaskan empat sifat atau empat amalan yang harus kita miliki agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Pertama, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, memuliakan beliau. Mengagungkan beliau tetapi ingat, jangan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang syiah dan sebagian sufiyah. melampaui batas dalam memuliakan Nabi SAW ataupun orang-orang soleh sampai menyamakannya dengan Allah. Jadi jangan melampaui batas. Kemudian yang ketiga kata Allah, dan menolong beliau, membela beliau. Jadi nggak cukup. Sekedar beriman dan memuliakan beliau. Tapi juga harus membela beliau. Kemudian yang keempat dan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ulaika humul muflihun mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang beruntung yaitu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Walhamdulillah mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.